Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal tahniah Tok T timang cucu. Agak-agak anak siapa? Tiada angin tiada ribut, pelakon Izara Aisyah memberikan kejutan buat peminat dengan mengumumkan dirinya yang kini sedang sarat hamil anak kedua yang sudah memasuki usia trimester ketiga. Menerusi hantaran di Instagram, Izara berkongsi beberapa fotonya yang menampakkan sedikit baby bump ini, memaklumkan bahawa due date atau jangkaan bersalin adalah pada Oktober ini. "Here I tell you, it's due next month," caption ringkas Izara di Instagram. Perkongsian Izara di media sosialnya itu turut dibanjiri dengan ucapan tahniah netizen, malah ramai yang menitipkan doa buat pelakon ini agar dipermudahkan segala urusan melahirkan cahaya mata kelak. "Ouch, congrats dear Izara, Alhamdulillah, moga Allah permudahkan segala urusan." Tahniah, betul rupanya Izara pregi sebab ada nampak gambar-gambar yang nampak macam pregnant. "Lawa je, tahniah. Sehat-sehat sampai hari bersalin ya Izara. You are so beautiful and classy. Adore you very much." Cantiknya ibu ni. "Bagus dia ni, tak kecoh pun mengandung. Tahu-tahu dah nak bersalin." "Ya Allah, cantiknya. Pakaian sopan, suka tengok. Seri ibu mengandung." "Betul sangkaanku. Alhamdulillah and congrats mommy of two to be. Moga dipermudahkan segala urusan." Tahniah buat Izara Aisyah di atas kehamilan cahaya mata kedua. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.